Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan yang kita rindukan telah datang menghampiri kita. Mari kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Begitu banyak cara-cara yang kita lakukan untuk menyambut bulan yang mulia ini, bulan yang luar biasa ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada keluarga dan para sahabatnya dengan satu hadisnya, Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad khurima. Arwahu Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Telah diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk berpuasa di dalamnya. Bulan di mana pintu-pintu surga itu telah dibuka dan pintu-pintu neraka itu telah ditutup. Dan kemudian setan-setan itu dibelenggu. Di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang akan kebaikan-kebaikan di bulan ini, maka sesungguhnya dia terhalang seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan yang sudah hadir menghampiri kita, maka wajib bagi kita menghadirkan sepenuh hati dengan cara kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita menghadirkan segenap jiwa kita, sepenuh hati kita untuk menghadirkan, untuk melaksanakan semua amalan-amalan kebaikan di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Puasa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, sedekah yang kita kerjakan, membaca Al-Quran yang kita lakukan, semuanya kita hadirkan hanya untuk Allah. Semuanya hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan itu kita hadirkan sepenuh hati kita, insya Allah kebaikan dan keberkahan Ramadan itu akan kita raih. Ketika keberkahan dan kebaikan Ramadan itu kita dapatkan, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya agar bisa menghadirkan segenap jiwa kita dan sepenuh hati kita agar Ramadan ini, Ramadan yang sudah kita jumpai ini menjadi Ramadan terbaik yang kita pernah jumpai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.